Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jalan. Nah, kaki apa dulu, kanan. Terus yang mana yang di depan lagi? Kiri. Terus jalan lagi. Kanan lagi, jalan lagi, kiri lagi. Iya kan? Ah, hidup begitu. Jangan lupa like and subscribe. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Siap dan Sihat. Saya mau ajak teman-teman untuk main lagi ke rumah Abi. Karena seperti yang mungkin teman-teman udah tahu, rumah saya dan rumah Abi itu jaraknya deket banget. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk main lagi ke sini. Kita lihat ada siapa di rumah Abi. Selalu rumah Abi itu selalu penuh dengan cucu-cucu. Ini kayak misalnya, ada Nawa. Nawa. Ya ampun, Nawa lagi ngapain sayang? Lagi ngapain? Hai. Hai, ya ampun, Mami Nana datang sampai nggak dipeduliin tuh. Kita ini aja ya, kita ketemu Abi. Ini ruang keluarga. Penuh dengan foto-foto, teman-teman bisa lihat. Abi tunjukin. Ini tempat sudut di mana Abi biasa kerja. Sudut. Ada banyak sih sudut kerjanya Abi. Ini salah satunya. Ada lagi ruang studinya Abi di belakang, ada lagi di atas. Jadi, kita akan lihat Abi lagi ngapain hari ini. Oh, itu dia. Oh, lagi ngobrol-ngobrol sama Caca. Hai. Hai. Lagi ngapain tadi? Lagi ngobrol-ngobrol soal buku barunya Abi. Sama ini sih, mengupdate hasil-hasil karyanya Abi yang kita tampilin di website dan lainnya. Ini berapanya sih Abi? Karyanya? Ternyata ada yang masih belum masuk sih. Oh ya, yang udah masuk berapa banyak? Ada mungkin 70-an ya. 70-an? Oh, ada yang belum masuk, yang waktu dulu Abi tulis di Mesir apa ini? Enggak, yang di Sumsir masuk. Ada yang tidak dicetak di Lentera Hati. Tapi itu udah kita ambil sebagian. Ya, udah kita ambil alih sebagian. Jadi total mungkin Abi nulis buku 100 ada ya Mi? Ya nggak usah kita bilang. Termasuk buku-buku yang pernikahan kita yang souvenir. Oh, banyak Abi bikin buku-buku yang dicetak terbatas itu juga ya kan? Oh iya. Ini sebulan ini aja itu berapa tuh buku? Abi baru sejak di rumah aja nih udah ada 2 buku yang kita terbitin, insya Allah. Sama sekarang lagi jalan. Nah sekarang belum selesai, udah ada ide baru buku lagi. Jadi selalu daripada nganggur. Enggak, tapi Abi dari dulu emang selalu. Emang hobinya nulis. Waktu di awal-awal kan sempat pas kita di rumah aja kan Abi yang sempat mungkin bingung atau apa, karena kan kegiatannya berhenti sama sekali kan yang keluar. Jadi yang akhirnya kita tantang, Abi bisa bikin buku nggak sebulan tapi udah harus terbit buku yang tentang corona itu ujian Tuhan. Langsung semangat, langsung nggak lupa lah semuanya. Dan langsung terus itu ibu kan? Itu ibu ya, kalau teman-teman belum tahu, jadi ada bukunya Abi soal judulnya itu Corona Ujian Tuhan. Ibu bisa di Lentera Hati ya. Itu kita bagiin gratis, ya kan? Itu jadi, gratis teman-teman. Banyak yang bisa di download di mana deh? Bisa di download di store Lentera Hati itu. Okay. Jadi pergi aja ke Instagram store Lentera Hati, terus nanti ada. Jadi Abi nulis buku itu sebulan nih, kayaknya kurang dari sebulan. Dua minggu. 2 minggu nulis buku. Untuk para pejuang skripsi, semangat! Kalau Abi aja bisa nulis buku 2 minggu, dan itu lumayan tebal. Ya, lumayan lah. Ada 100 halaman. 100 halaman. Anak-anak mana, Dek? Ada. Naziha, Nuha. Hai. Hai. Ngapain? Lagi nonton, tapi ceritanya sedih. Apa? Kamu lihat di mana? Kamu mau nangis. Apa cerita apa? Coba deh, videonya. Coba di play. Tapi biar nanti. Awalnya apa dia? Bapak ini mau neduh doang. Terus bapak ini lihat-lihat handphone. Ternyata bapak ini belikan handphone untuk anaknya. Bukan buat cucunya ya? Buat cucunya itu deh. Oh, buat cucunya. Ceritanya aku pernah. Karena udah lihat. Aku udah lihat. Awalnya memang dikira anak, tapi sebetulnya itu dia ngasih buat mau beliin handphone buat cucunya. Ya Allah, isi uangnya receh semua, lihat nih, satu kali. Allah, berapa lama dia nanggung? Iya.
Jadi ceritanya itu kakek ini mau beliin cucunya. Cucunya tapi cucunya pengen handphone. Tapi terus kata kakeknya kalau mau handphone harus nabung. Jadi cucunya nabung sampai setahun terus ini dapat. Jadi cucunya nabung dari uang jajannya. Dikumpulin uang jajannya sampai setahun, ini uang recehnya ada 600 ribu. Ya. Terus kakeknya pemulung bawa ke toko HP untuk beli HP. Terus waktu udah nyampe tempat toko HP-nya, yang dia mau beli HP-nya harganya 1,9 juta, duitnya kurang. Tapi terus penjual konter HP-nya karena mau berbagi, jadi terus akhirnya walaupun duitnya kurang tetap dikasih HP-nya, terus ditambahin lagi duit buat ini sedekah ke kakek. Itu 600 ribu dia dapat 600 ribu setahun. Jadi berarti sehari itu dia jadi berapa ya? Itu gak pake duit-duit receh kan? Receh biar ada yang 100-an, ada yang 500. Enggak sampai 500 barangkali yang dia. Kalau 500 sudah 2 hari sudah 1000. Iya. Ya, padahal ini hanya 600 ribu. Ya, mungkin betul-betul mungkin 100 rupiah, ya kan? Mungkin 50. Itu kan duit-duit recehnya semua. Ya, jadi mestinya sebenarnya begini. Uang jajan itu tidak harus semuanya di pakai buat belanja. Kalau di setiap hari dapat berapa tuh duit dari mana? Kalau sekolah, sekarang lagi libur. Iya, berapa dapat? Dapat duit jajan nggak, Nazia? Iya. Berapa? Seminggu berapa? 100 ribu. 100 ribu buat makan siang di sekolah, kalau mau jajan. Nah, itu sebagian disimpan. Nanti Jido kasih celengan yang bagus. Iya, ya. Ini justru kalau 100 ribu kadang uangnya masih banyak nyisa, memang nggak dipakai ya kan, ditabung ya, kemarin juga ditabung ya, terus, sedih tapi tadi sedihnya kenapa, Nuna? Sedihnya kenapa melihat itu? Kakeknya ya, kakeknya sayang sama cucunya ya? Iya. Iya. Sama-sama Jido, atau lebih Jido? Oh dia lebih sayang ya? Udah gak dikasih mainan. Ya. Itu baik banget ya Jido, jadi kan kita harus berbagi ya Jido. Kayaknya tadi kan penjual itu kan terus dia berbagi ya kan. Walaupun uangnya gak cukup tetap dikasih kan. Kan kita kalau punya rezeki lebih harus berbagi. Kenapa sih Habib kita harus berbagi Habib? Iya karena itu begini. Kaki itu kalau jalan gantian ke depan gak? Coba jalan. Nah, kaki apa dulu kanan. Terus yang mana yang di depan lagi? Kiri. Terus jalan lagi. Kanan lagi. Jalan lagi. Kiri lagi. Iya kan? Nah, hidup begitu. Hari ini kita punya. Ada orang tidak punya. Besok yang tidak punya, punya. Kita tidak punya. Jadi kita berbagi. Iya kan? Nah, pernah kan punya es krim bagi sama Nuha ya? Nuha punya es krim bagi juga sama dia. Nah itu namanya berbagi. Sharing. Sama saudara, ada orang, ada teman di sana. Kita berbagi. Yang kurang kita punya lebih, kita kasih. Walaupun tidak semua, ya sebagian. Ya toh? Kalau ada es krim kasih Jido enggak? Berbagi enggak dengan Jido? Nah itu, ya kan? Itu hidup begitu, berbagi. Kita kalau berbagi kan walaupun kita yang kasih orang, tapi kita juga tetap senang, itu kenapa? Iya karena kita senang karena kita bantu orang. Kita senang karena kita menjadikan orang senang. Senang kan bikin orang senang ya? Iya. Iya kan? Walaupun kita yang kasih, tapi orangnya juga senang, kita jadi ikut senang kan? Kita jadi ikut senang. Allah senang kah? Oh iya pasti. Allah suruh kita berbagi karena semua orang ini saudara kita. Kita semua manusia itu kita punya saudara, walaupun beda umur, beda agama, beda bangsa, semua juga manusia. Kita saudara karena kita punya kakek dulu yang jauh di sana, Adam. Nabi Adam. Sama istrinya, lahir anaknya, kita saudara sama semua. Jadi bukan cuma Naziha yang saudara sama Nuha, semua kita bersaudara ya? Semua kita bersaudara. Jadi ya, harus kan? Sharingnya sama semua gitu kata Jido. Iya, gak boleh pilih-pilih, ya kan? Yang butuh dibantu.
Gitu, kalaupun dia tidak butuh, kita sharing, kasih hadiah. Ya kan? Hadiah. Kan? Nuha kan biasa kasih gitu, guenya sedikit ya. Ya gitu, tidak butuh, tapi sharing. Tapi bikin Jido senang. Bikin Jido senang, kita sharing. Gitu. Kamu kan sering sharing sama Nayira juga, ya kan? Iya. Nah, iya. Ya sharing, mainannya sharing, ininya sharing, semuanya. Kita berbagi. Daripada main sendiri, lebih enak main bersama, kan? Iya. Nah, itulah. Itu begitu. Sama-sama harus sabar juga kan, Jido ya. Kadang-kadang mungkin yang diminta nggak langsung dapat. Makanya juga harus nabung. Iya, sama kayak yang tadi kan ceritanya kan, jadi cucunya kan pengen handphone, dia nabung sampai setahun, baru kemudian, jadi nggak langsung. Nggak ya, langsung usaha juga ya, Habib. Ya, usaha. Kecuali kalau sama Habib, kalau minta ya, nunggunya seminggu, sepuluh hari, tidak bisa setiap langsung. Iya, ya, kan? Ya. Jadi harus sabar. Sabar, apalagi biasanya kamu kalau di ini, kalau mau sesuatu, harus apalagi? Berdoa. Saya? Berdoa, sabar, usaha. Usaha dan sholat. Itu selalu dipesenin dulu. Dulu juga Mami Nana selalu dipesenin itu sama Jido. Selalu sholat, nggak boleh dulu sholat. Dulu Jido punya toko mainan, tapi tidak tiap hari kesana. Mainan. Iya. Ya. Nah, harus nabung berarti sekarang tabungannya ini nanti. Eh, kemarin kan dikasihin sama Jido celengan kan? Dikasihin Umi celengan ya? Umi yang kasih. Ada celengan bentuk Ka'bah. Ayo coba diambil dulu celengannya, ditunjukin celengannya. Jadi kita harus nabung. Jadinya sekarang aku mau taruh uang aku di celengan. Ayo Nora. Semoga rezekinya Jido sama Umi dan Mami Abi tambah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bagusnya. Besarnya ini berapa lama ya, ini kita? Ini untuk setahun juga ini. Jadi setiap hari. Ini ada gemboknya nggak? Kalau nggak ada gemboknya nanti bisa dibuka celengannya. Dia boleh buat jajan. Ada? Oh, oke. Nanti kita pasang ya. Bisa. Jadi ini kan gambar Ka'bah. Jadi sambil ingat sholat, sambil ingat doa, setiap hari masukkan. Alhamdulillah, ya Allah tambah rezekinya. Jido tambah rezekinya Mami, itu kan berdoa masuk sini. Ini akhirnya penuh, bisa beli apa macam-macam. Thank you Umi, thank you Jido. Okay. Bilang juga terima kasih udah nonton Shihab. Terima kasih udah nonton Shihab. Bilang, biasanya kalau YouTuber ngomongnya gini, jangan lupa like and subscribe gitu kan. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Okay. Kalau ada yang tanya ke Jido aku, tulis bisa tulis di komentar. Tidak usah kirim mainan. Boleh tanya aja ya. Boleh tanya aja, iya. Tanya nanti kirim mainan. Iya. Nanti dijawab. Oke. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.